Halo Sobat Rai, kembali lagi di YouTube Raihan Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan mencoba unboxing sebuah barang. Sebentar saya ambil. Oke, ini dia. Ini berisikan sebuah casing magnetic flip untuk HP Realme ya. Di sini barangnya dikirim dari Jakarta, saya beli di Shopee. Langsung saja kita buka. Kita buka paketnya. Oh ya, saya butuh bantuan gergaji ini. Lucu kan? Nah, oke, langsung saja kita buka paketnya. Oke, paket sudah terbuka. Kita lihat di dalamnya dapat apa saja. Oh, di sini masih dibungkus lagi dengan bubble wrap ya. Bagus sekali ya. Lalu di sini juga ada tisu. Saya beli tempered glass saja ya. Oke, saya sangat suka sekali packingnya karena ini aman dari benturan. Kemudian kita langsung bisa lihat casingnya ya, casing magnetic flip seperti ini dia bentuknya, bagus ya. Oh ya, di sini kita juga dapat kayak semacam anti gores ya, tapi terbuat dari plastik. Oh, bagus sekali ya. Lanjut ke casingnya, di sini saya kletek saja biar kelihatan ya casingnya. Saya pesannya itu warna putih. Oh ya, tisunya ini nanti buat bersihin layar saat pemasangan anti gores. Lanjut ya. Untuk tombol-tombolnya itu terbuat dari silikon atau kayak karet ya. Jadi agak empuk. Kemudian di samping-sampingnya ini terbuat dari plastik. Lalu di kacanya ini kayak tempered glass ya kayaknya ya. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke ponsel saya. Ponsel saya ini Realme 5 Pro. Jadi kalau kamu mau pesan harus sesuai dengan tipe ponsel Anda. Cara pasangnya juga gampang, kita tinggal buka. Nah, di sini ada magnet di pojok-pojoknya, bisa kelihatan ada magnet. Lalu di sini juga ada magnet. Kita tinggal pasang seperti ini, dia akan menempel sempurna. Mudah sekali kan? Cara melepasnya juga gampang, kita tinggal tarik. Nah, dia akan lepas. Tempel, lalu tarik. Di sini juga ada magnetnya, jadi nanti magnetnya saling bertepuk atau tarik-menarik seperti ini. Oke, sangat mudah sekali pemasangannya. Sebenarnya ada dua tipe, yang saya pesan ini adalah tipe yang bagian kaca belakang ya. Kalau yang satunya itu depan dan belakang ada kacanya semua, karena saya sudah punya tempered glass, jadi tidak saya pesan yang dua kaca. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke ponsel saya ini. Kita tinggal tempel saja atau kita masukkan ke casingnya seperti ini ya kayaknya ya. Oke, pastikan semuanya terpasang dengan rapi, lalu kita tutup dengan penutup sampingnya. Nah, gampang sekali kan? Sebentar, ini masih belum rapi. Oke, dan terpasang sempurna seperti ini. Kemudian, jika kamu ingin pasang anti goresnya, di sini disediakan dua tisu. Nah, di tisu pertama ini itu kayak tisu basah ya. Dia untuk membersihkan debu dan tisu kedua untuk mengelap. Lalu kita baru pasang atau kita aplikasikan anti goresnya. Karena saya sudah pakai anti gores atau tempered glass, jadi tidak saya pasang. Ini sangat elastis. Karena tidak saya gunakan, nanti ini akan saya simpan saja. Siapa tahu suatu hari nanti saya butuh. Oke, kembali ke casingnya. Di sini tombol-tombolnya dan lubang-lubangnya juga sangat sesuai atau prestisi dengan ponsel yang saya gunakan. Ingat, kalau mau pesan harus sesuai dengan tipe ponsel Anda. Untuk harganya sendiri saya beli dengan harga Rp69.000, tidak termasuk ongkos kirim ya. Untuk kamu yang ingin beli, nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi ya. Saya belinya di Shopee, nanti lihat saja di deskripsinya. Tapi jika ponsel Anda beda dengan tipe ponsel saya akan kasih link tokonya. Jadi kamu bisa lihat produk-produknya, pilih yang sesuai dengan ponsel Anda. Oke? Okay?
Oh iya, karena belakangnya itu terbuat dari tempered glass, jadi saat kita pegang akan terlihat bekas-bekas sidik jari ya. Kemudian di bagian kameranya itu masih agak nyembung sedikit, tapi aman karena kamera saya kan masih terlindungi. Kemudian jika ponsel Anda jatuh, kemungkinan akan menimbulkan bekas goresan ya, karena di sini terbuat dari plastik dan dilapisi oleh cat. Kemungkinan catnya akan sedikit melupas kalau tergores. Untuk selebihnya, saya cukup menyukainya karena di sini terlihat lebih elegan ya ponsel saya dan lebih terlihat modern. Untuk pilihan warnanya, biasanya ada warna merah, biru, putih atau silver seperti ini. Untuk yang lain-lain bisa kamu cek di tokonya langsung, oke? Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian klik juga tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari YouTube Rehan Channel. Sampai jumpa di video YouTube Rehan Channel selanjutnya. Dadah!